Jadi kita sekarang udah ada di Bandara Ngurah Rai. Untuk kita lagi transit untuk ke terbang ke Narita Tokyo. Jadi ke Jepang, yes. Kita terbang jam 1. Jam 1 kurang 10. ALM boarding. Ini Monce. Tuh lihat di depan. Oh. Gua udah kayak abang-abang penjaga villa di Jepang. Beli apa? Kamu bisa beli apa? Aku habis membeli nih, milk tea. Wow. Yay. Beli sandwich. So jauh-jauh ke Jepang nih, bukan sandwich. Welcome aboard the Narita Express bound for Yokohama and Ikebukuro. Thank you. Ya, kita sekarang udah sampai di Shibuya. Sekarang ini dingin banget, 13 derajat dingin. Halo Snapchat, dia Marto lagi Snapchat. Ini udah dingin banget, lihat. Kita berdiri di bawah matahari. Kayak berasa pakai AC tapi outdoor. Ini anak-anak sekolah Jepang. Sekolah Jepang. Bukan mau genit kan lu? Rasanya mau sekolah lagi. Kono resha mai yori Goryeo Kagohara nomaru. Guys, roknya di atas lutut semua. Sekarang kita udah ada di festival apa namanya, Mi? Kamu tau enggak? Lupa. Meiji gitu, kita di Meiji. Kita di Meiji dan sekarang kita lihat Meiji ini festival. Jinggu. Iya, Meiji Jingu atau nih, ramai banget. So crowded. Kinkyū jitai satte sa, itu seru-seru. Sayangnya Kevin enggak bisa makan padahal enak banget. Iya, gua enggak bisa makan udang, guys. Dan yang kerennya lagi, itu tong sampah di sini itu rapi banget dan dijagain. Tong sampahnya benar-benar dia. Dan tiap tong sampah dia bilang terima kasih, arigatou gozaimasu. Di sini bahasannya lebih ramai dibanding hype pic. Satu hal lagi di sini tuh kerjanya foto mulu nih. Si Ratu Ayu Istiqomah. Kemanapun dia pergi dia pasti foto. Ini ada yang jual makanan, gambar. Ada yang jual souvenir, ada yang jual gambar juga. Tuh. Gila, keren banget ya. Kita pesen takoyaki. Asli from Japan. Panas. Panas. Kegigit nggak? Kegigit, cuma panas banget. Oh, belum berasa ya? Oh, rambutnya? Rambutnya jadi makan. Ini sekarang udah makin dingin. Gue sampai pakai jatuh ya. Gue sampai pakai sial lagi. Tangan gue udah beku. Gue bentar lagi kayak Kakashi. Gila, bisa jalan di bawah musim gugur. Bentar lagi akan salju. Gila, dingin banget. Oke, akhirnya kita udah sampai di Osaka. Terus kita duduk di lapangannya. Terus ini tempat tidurnya gak kayak tempat tidur biasa. Kita tidur iya. Di tatami. Tatami. Tatami itu apa? Ini tombolnya
ada jacuzzi loh. Terus ada tempat tidur Doraemon. Ya, sekarang kita udah ada di Osaka. Osaka. Aku baru beli kamera baru. Woi, Marta baru beli kamera baru. Wow, ada Opai. Opai yang ini peluk-peluk. Apa sih di komen tuh mau asal? The Lord is come, let us receive a king. Dia bakalan melting seperti ini sih. Jadi ternyata mainannya itu susah banget. Itu udah kayak diatur, kita gak akan bisa dapetin mereka itu. Tapi gak dapet, mereka gak dapet. Dapet. Tapi sepeda yang 150 ya? Iya, tapi ini lebih mahal sih topnya pria. Terus ini golden sticker. Hari ini kita bangun pagi 8 derajat. Dingin banget enggak? Marta sampai pakai apa? Gua pakai 4 lapis dan sarung tangan. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Kyoto buat kuliner-kuliner gitu. Dia bisa ngomong loh. Hello. Coba lagi ngomong. Nggak mau.